kami berdua dari keluarga Kian. Kian belajar. Ya, keluarga Kian belajar. Oh, ini jangan lupa keluarga Kian loh. Belajar. Di akun keluarga Kian Belajar, ya. Apa namanya, kita buat channel ini untuk sharing-sharing, berbagi. Nanti sharingnya sama Kian. Kian, tapi Kiannya lagi bubuk. Terus sama ayah Kian dan ibu Kian. Iya. Gitu, nanti akan banyak video yang kita sharingkan, yang kita bagikan. Betul. tentang apa aja, Bu? Keluarga. Keluarga. Terus kemudian nanti juga ibu akan menceritakan tentang proses kehamilan. Nah, itu ibu akan banyak sharing ya. Iya, ibu akan banyak terus sharing. Kemudian nanti ada sampai kelahiran. Kelahiran. Proses melahirkan. Iya, proses melahirkan. Terus kemudian apa lagi ya? Ya, tentang oh, ini juga apa? Mungkin tentang ya pengalaman-pengalaman bersama Kian juga ya. Oh iya, tentunya. Mungkin juga tentang perkembangannya Kian. Betul. Perkembangan kami berdua belajar sebagai pasangan, orang tua, partner, menantu, partner. Juga mungkin karena ya kami berdua masih memiliki orang tua juga, bagaimana Betul. Kami berhadapan dengan orang tua kami masing-masing. Betul. Dengan mertua kami. Iya, dengan orang tua kami juga ya. Orang tua kita. Terus sama keluarga-keluarga yang lainnya, ada Betul. Pamannya Ija, Pamannya Kian. Omnya. Omnya Kian. Dan mungkin kakek neneknya Kian, yeah. Yang kakek-kakek nenek, yang karena Kian punya banyak kakek nenek, gitu ya. Betul. Gitu. Jadi sering-sering nonton akun keluarga Kian belajar. Ya kan, di YouTube-nya keluarga Kian Belajar. Betul. Jangan lupa nanti di subscribe, share, di share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi nyalakan loncengnya biar teman-teman tahu update-update terbaru apa saja sih yang ingin kami bagikan dari perspektif kami, atau Betul. Mungkin dari banyak perspektif, dari perspektif psikologi mungkin ya, gitu ya, dari yeah. perspektif sosial gitu ya, yeah. gitu. Kita banyak belajar lah intinya ya, ibu ya. Gimana sih ini, kok diem aja? Ya. Ya, ada lagi itu aja itu dulu. Aja ini ya, ini bingung ya. Oh iya, maklum YouTube. Nope. Ya, ini jadi video pembuka kami untuk perkenalan kami. Ibu mau memperkenalkan nama ibu? Oh iya, tentu dong. Oh, gitu. Tak kenal nanti tak sayang. Kira-kira dong. Kira-kira memperkenalkan namanya ibu. Kenalan dong, oke. Nama ibu, Ibu Yuri. Saat ini ibu sedang menempuh kuliah. Gitu ya, kuliah. Oke, ibu sedang kuliah. Terus iya, juga sebagai? Sebagai ibu. Oke, ya. Ibu Kian biasa dipanggil Ibu Yuri. Nah, kalau ayah Kian itu, kalau ayah Kian itu banyak panggilannya. Ada dua panggilan. Kalau di tempat rantauan, ayah Kian dipanggil sebagai Ayah Haryo. Kalau di tempat asal, ayah Kian dipanggil Ayah Dodo. Begitu. Oke, sekian perkenalan dari kami.